KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa syukran aidan li idaatil Didak TV wa khususan litulab wal muallimin wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish Tariq ila Najah SPM 2021. Al-yawm sanata'alamul maddah Al-Quran wa Sunnah. Hari ini kita nak belajar berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SPM. Tapi sebelum tu, murid-murid sekalian, jom sama-sama kita patuhi SOP, pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal dan jangan lupa sentiasa kita pakai cecair pembasmi kuman agar kita tak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik, hari ini subjek SPM, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Anda mesti nak tahu kan siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, kaifa hal ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ismail Karim? Ana Ayub Muhammad Ali. Masya-Allah. Min ayul madrasah ana ustaz? Ana min sekolah menengah kebangsaan Section 18. Oh, qarib, dekat okay. Je sekolah ustaz kan? Alhamdulillah. Baik ustaz, al-yawm sanata'alamul maddah Al-Quran wa Sunnah. Hari ini kita nak belajar tentang subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yeah. Tapi sebelum tu ustaz, jom sama-sama kita buat SOP terlebih dahulu. Silakan ustaz. Okey, terima kasih Haiman. Okey. Kita pakai cecair pembasmi kuman. Baik, ustaz dah, saya pula. Okey, silakan. Bila kita dah pakai ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita ustaz. Okey. Baik. Dan kita kena pastikan sebelum kita buat apa-apa ustaz, kita kena pakai pembasmi kuman ni. Yeah, sebab kita tak nampak kuman tu berada di mana. Tapi jangan buang merata-rata, simpan di tempat yang selamat. Kalau ada bekas tu lagi elok. Macam saya, saya akan letak dalam poket saya. Okey, baik ustaz. Okay. Hari ini tentang pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Tapi yang menariknya, ustaz mengajar di sekolah harian. Ya. Dan saya pun teruja juga bila sebab biasanya subjek ini diajarkan di sekolah-sekolah agama, SMKA, SMA dan sebagainya. Tapi yang menariknya ustaz mengajar di sekolah harian, ada kelas agama. Betul ustaz? Ya, betul-betul. Apa cabarannya ustaz? Okey, cabarannya ialah kita nak memastikan pelajar dia betul-betul menghayati apa yang kita ajar supaya menjadi seorang pelajar yang cemerlang di samping dapat berbakti kepada keluarga, negara dan sebagainya. Baik ustaz, ustaz dah berapa tahun berkhidmat sebagai guru? Saya alhamdulillah setakat ini sudah sampai 21 tahun. Masya-Allah, 21 tahun, lama sungguh. Tapi Aiman rasa tak puas. Tak puas lagi. Sebab kita seronok mengajar kan. Jadi sebab itu kita rasa masa tu tak terasa berlalu. Ustaz, walaupun 21 tahun. Ya betul. Dia tiba-tiba je, saya dah mengajar 21 tahun. Dan anak murid saya ramai yang dah berjaya, alhamdulillah. Allahu Akbar, seronok kita dengar. Ustaz dah lama mengajar ni, pastinya Allah limpahkan barakah kepada guru-guru kita. Amin. Baik ustaz, kita nak perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan ustaz. Dah bersedia dah murid-murid yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Baik, kita nak berkenalan dengan mereka ustaz. Boleh kenalkan diri sikit tak? Bermula daripada Sarah. Okey Sarah. Sila kenalkan diri Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuku Maisara binti Tuku Syarif. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimul Hadiah binti Rosilani. Okey, yang ni seorang pelajar yang hebat lah. Ainul ni. Nampak bukan nakal lah saya. Ya, tak adalah. Okey, Husna. Dia yang suka ceria lah, sangat ceria pelajar ni. Okey. Husna, boleh kenalkan diri? Husna, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida binti Mama Ridwan. Ini mak dia ustazah lah, maknanya sangat. PQS juga. Patutlah nampak anaknya pun macam ustazah juga. Bagus. Okey, seterusnya.
Nurul Asyikin. Silakan. Nurul Asyikin. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Asyikin Fazana. Okey, seterusnya. Lepas tu? Okey, itu saja. Baik, seterusnya. Amar? Amar, wakil lelaki. Okey, Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amar. Dia ni antara pelajar yang suka masuk gym. Tapi okay. dia tak tunjuk sadar lah tu. Dia tunjuk tu sadar dia. Okey, dan yang terakhir sekali. Okay. Siapa yang belum? Aiva. Silakan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Mar Alia Balkis dan saya Maiza. Okey. Selamat datang anda semua ke Didik TV. Hari ini kita dalam program Road to Success SPM 2021. Anda semua dah bersedia ke belum ni nak ikuti kelas kita pada hari ini? Cuba cakap sedia. Yes. Oh, awal semangat eh. Jawab sedia. Tapi sebelum tu Ustaz, kita tarik nafas dulu. Kita berehat seketika dan kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Wa Ishrin, kembali selepas ini. Tak tahu tak cara untuk merawat penyakit hati? Kita boleh merawat penyakit hati dengan muhasabah diri. Contohnya, pada waktu malam, kita boleh merenung kembali apa yang kita lakukan sepanjang hari. Supaya pada hari esok, kita boleh memperbaiki diri untuk yang lebih baik. Selain daripada itu, kita juga boleh bertaubat untuk merawat penyakit hati. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tumana Tariq Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin. Baik Ustaz, hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bersama dengan Ustaz Ayub bin Muhammad Ali, berpengalaman 21 tahun Ustaz. Pasti banyak kenangan, banyak sejarah dalam pembelajaran Ustaz ataupun pengajaran Ustaz sebagai seorang guru saya. Dan pada saya, ini keadaan yang cukup mencabar bila subjek agama ini diajarkan di sekolah harian. Tapi saya yakin dan percaya murid-murid yang berada bersama dengan kita ni bukan biasa-biasa Ustaz. Anak ustazah pun ada. Ya, yeah, betul. Tengok kita ada ni macam Ustaz juga ni, Ustaz Amar. Okey. Baik Ustaz, tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita mulakan kelas kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan Ustaz. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk permulaannya, saya bercadang untuk menerangkan kepada murid-murid yang di luar sana apakah format, ya, maknanya format peperiksaan yang pelajar kena tahu. Sebab itulah pelajar kena akhirnya nanti. Sebab mereka belajar, mereka akan diuji dan itu merupakan satu pengiktirafan. Mm-hmm. Jadi boleh saya tunjuk Aiman ya, dari segi format dia. Mm-hmm. Okey, ini secara ringkas. Jadi format ini adalah untuk kertas PQS 527/1 mm-hmm. untuk format baru KSSM 2000-2001. Jadi kalau tengok kat sini, dia ada dua kertas lah. Mm-hmm. Okay, pertama kertas 1, okay, yang kedua kertas 2. Okay, cuma bezanya ialah untuk kertas 1, maknanya dia hanya bertulis. Mm-hmm. Dan kertas 2 dia adalah lisan yang akan kita uji sehingga bulan September lah, tahun semasa lah. Okay, jadi untuk kertas 1, saya akan terangkan kertas 1 dululah sebab itu yang berkaitan dengan kita punya pembelajaran hari ini. Ya, okay. Jadi kertas 1 ni bertulis, okay, dia ada mengandungi pelbagai respon. Mm-hmm. Okay, sama ada dalam respon terhad atau terbuka. Okay, terhad ni maknanya jawapan pelajar mesti mengikut apa yang ada dalam buku teks. Okay. Okay, respon terbuka maknanya pelajar boleh menjawab dalam bentuk yang munasabah. Mm-hmm. Jadi kalau pelajar boleh menjawab yang munasabah dan relevan, maknanya jawapan itu boleh diterima. Okey. Okey. Dan seterusnya untuk bahagian bertulis ni, para pelajar juga yang ada di meets ya. Mm-hmm. Okey, dia ada bahagian A dan dia ada bahagian B. Ya. Yeah? Bahagian A ni ada 20 soalan pelbagai bentuk. Okey. Contoh isi tempat kosong, begitu kan, padankan berdasarkan jadual. Okey, satu soalan satu markah. Mm-hmm. Jadi kalau 20 soalan 20 markah. Mm-hmm. Dan yang agak mencabar ya, yang mencabar ialah pada bahagian B. Mm-hmm. Okey, yang mana mereka akan diberi ataupun akan dijawab, akan menjawab 4 soalan. 4 soalan maknanya 4 bidang.
Okay. Yaitu pengajian Al-Quran, pengajian hadis, kemudian ulum Quran, ulum hadis di sekali, kemudian akhlak dengan akidah di satu soalan. Okay. Cuma terasnya ialah di sini ialah untuk bidang Al-Quran dan hadis. Sebab itu dinamakan Al-Quran dan Al-Sunnah. Hmm. Yang soalan 3 dan 4 itu bercampur, mix. Mana bidang dalam pengajian Al-Quran Sunnah itu antaranya ialah tadilah ulum Quran, ulum hadis dan sebagainya. Hmm. Okay? Dan wajaran markah dia 100 markah. Oh. Begitu. Jadi pelajar kena jawablah semua. Okay, tapi nanti dia akan dibahagikan dengan bahagian dua lah. Tapi saya rasa tak perlu saya cerita sekarang lah sebab okay. Kita ada kaitan sangat untuk sekarang ni. Okay, kemudian saya teruskan. Tempoh menjawab 2 jam 30 minit. Boleh tahan juga tu lama dia. Jadi kalau 2 jam 30 minit mungkin kita boleh anggap beginilah. Untuk objektif bahagian A setengah jam. Okay. Kemudian kita ada baki lagi 4 bidang maknanya masing-masing 30 minit. Oh. Jadi cukup untuk 2 jam 30 minit. Okay. Dan kaedah penskoran dan sebagainya dia dalam bentuk inilah dikotomus, analitik dan holistik. Ini mungkin benda yang asing tapi dikotomus ni maknanya satu soalan satu markah. Okey, analitik ni maknanya dari segi pemberian markah ni secara detail sikit lah. Okey, dan holistik ni maknanya secara umum mengikut professional judgement guru itu sendiri. Jadi maknanya bila pelajar menjawab soalan tersebut, maknanya mereka akan menjawab mengikut cakupan konstruk ni. Cakupan konstruk ini maknanya mereka akan menjawab semua DSKP KSSM tingkatan 4 okay, dan tingkatan 5. Begitu. Rasanya jelas kot ya. Iman nak kalau tanya. Amar kalau 2 jam setengah tu cukup ke tak Amar? Cukup tak agak-agak 2 jam setengah tu? Rasanya cukup, kalau rasanya kalau pelajar yang bersedia insya-Allah dia mencukupi sebab dia satu bahagian tu 30 minit. 30 minit. Sebab itu mereka pun senyum je kan. Betul. Ada confident ya. Baik, tadi kita ada tengok aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi Ustaz. Jadi kalau kita fokuskan kepada aras rendah dan sederhana pun rasanya kita dah boleh skor dalam subjek ni. Ya betul, saya setuju Aiman. Jadi maknanya untuk pelajar yang di luar dan juga penonton, kenapa diadakan aras? Aras ini tujuannya adalah untuk tujuan aras adalah untuk mendiskriminasikan calon. Okey. Supaya nanti pelajar, kan kita berhadapan dengan pelajar. Contohnya betul. Saya berpengalaman 20 tahun mengajar, kita berpengalaman ada pelajar yang menyelesaikan tugasan. Ada pelajar yang mungkin dia ada masalah, dia ada tak hadir dan sebagainya. Jadi kalau kita tak ada aras ni, akhirnya nanti kita tak dapat diskriminasikan calon. Oh. Jadi kalau calon itu menyelesaikan tugasan, tak ponting, selalu aktif dalam kelas, sudah tentulah dia dapat menguasai dua ini tadi. Yang aras tinggi tadi. Yang mana aras rendah ini mereka tak dapat menguasai dua itu. Itulah maknanya dari segi objektif kenapa diadakan ujian atau pentaksiran. Maksudnya kalau nak lulus tu memang boleh sangat lah Ustaz. Sebab kita sebutkan rasionya 5 ini 50. Kita dah boleh lulus dah. 50 markah maksudnya. Oh 50 markah. Okey, ini 30 markah. Jadi berapa? Campur 3 dah jadi 80. Itu dia punya rasional dia begitu. Okey. Jadi kalau pelajar kata PQS ni senang atau susah? Bagi saya, kalau dia sudah belajar daripada tingkatan 1 sekolah rendah sampai sekarang, why not dia tak boleh dapat 50 tadi? Cuba kita tanya sikit, Usna, macam mana? Senang ke tidak PQS ni? Senang kalau faham. Oh, senang kalau faham eh? Oh, jawapan tu pun bagus. Setakat ni faham tak Usna? Saja? Faham ke tidak setakat ni yang Ustaz ajar? Usna? Okey. Amar boleh. Setakat ni saja boleh. Alhamdulillah. Cukup. Okey. Okey baik Ustaz, boleh terus lagi? Okey. Okey, jadi maknanya ini adalah salah satu daripada bentuk format instrumen yang pelajar perlu tahu. Sangat penting supaya nanti bila mereka tahu, mereka dapat bersedia bagaimana yang sepatutnya mereka akan kuasai. Contohkan, kalau dia tahu pengajian Al-Quran dan Hadis satu benda yang penting, sudah tentu dia akan fokus dengan baik.
Nanti kita boleh aplikasikan pada soalan-soalan yang saya akan tunjuk nanti, insyaAllah. Okey. Jadi dia ada dua kertas dan dia ada instrumen ujian bertulis dan ujian lisan. Okey, untuk tambahan para pelajar di luar dan juga Aiman sendiri, kertas kedua ni ialah lisan sebenarnya. Oh, lisan. Lisan. Dia kena hafal ke, Ustaz? Hafazan 60 markah. Okay. Dia ada tilawah dan hafazan. Ada tilawah dan juga hafazan. Cuma untuk hafazan yang menariknya ialah mereka kena menghafaz surah Yasin dan surah As-Sajdah. Okey. Jadi itulah antara rutin dalam kita masyarakat di Malaysia untuk surah Yasin dan Sajdah kan. Kita ada kenduri ke apa ke, sekurang-kurangnya nanti itu. Mereka bila keluar daripada sekolah, mereka boleh menguasai dan mengetuai sama ada di keluarga mereka sendiri ataupun dalam masyarakat. Tambah pula Ammar ni di imam. Jadi tiap-tiap hari Jumaat tu dia baca dah surah Sajdah tu. Betul. Kan. Jadi rasa je tak ada masalah lah. Ammar ni antara pelajar yang rajin lah, alhamdulillah. Amin. Okay. InsyaAllah berjaya. Sebab tu dia ceria je kan. Okay. Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Okey. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Okey. Yang ini akhirnya nanti dia akan dicampur dua kertas. Jadi pemberatannya seolah-olah yang ini menjadi 80. Okey. Okey, yang ini menjadi 20. Oh, macam tu. Begitu nanti. Okey, Ustaz. Pemberatan dia lah akhirnya nanti ya, ada yang sebab kita nak pastikan pelajar dapat 100. Okey, dan dimasukkan dalam markah semasa ataupun PQS sama dia layak dapat A+ dan sebagainya. Maknanya tak boleh diabaikanlah kita ni. Ya, tak boleh diabaikan. Dan untuk pelajar di luar dan juga Aiman sendiri sebenarnya ini adalah pengiktirafan. Oh, markah yang mereka dapat itu sebenarnya pengiktirafan. Setelah apa yang mereka usahakan sebelum ini 2 tahun kan, mereka menghafal, datang sekolah, okey, bermujahadah, okey, tajemu kan. Jadi ini satu pengiktirafan dan mereka harap pengiktirafan inilah yang menyebabkan mereka akan dapat menyambung pelajaran ke ataupun ialah maknanya kalau dia bersama masyarakat dapat A+ itu menunjukkan bahawa dia memahami asas yang perlu ada pada sukatan yang mereka pelajari. Betul. Boleh hiduplah. Kan kita pun sendiri kan Aiman ya. Kalau kita tengok zaman kita sekolah dulu kan, bila kita lepas SPM, apa yang kita belajar sebenarnya itu yang banyak membantu kita. Betul, Ustaz. Kan? Jadi mudah-mudahan begitulah hasrat kebaikan kenapa sebegini direncana kan untuk pelajar-pelajar kita yang mengambil pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah. Paling tidak Ustaz, yang harapan kita ni husnanya Sarah, Ain, Alia ni satu hari nanti bakal berkeluarga juga, Ustaz. Ya, betul. Paling-paling tidak mereka ni boleh ajar anak-anak baca Quran dan sebagainya. Betul paling ke kurang, tidak? Senyum, Ustaz. Ya, paling kurang pun boleh ajar suami atau isteri masing-masing kan. Oh, betul. Kan, paling kurang kan permulaan. Ya, betul. Baik, Ustaz. Boleh kita terus lagi? Okey. Secara umumlah saya cerita ya. Maknanya Allah Ta'ala memberikan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Benda kata jahat lah yang mana. Jahat ataupun baik. Memang ada dalam diri kita. Kan? Niat jahat, niat baik itu memang lumrah dalam kita. Okey. Dan Allah sebut sini, maka berjayalah, beruntunglah orang yang dapat menyucikan. Oh. Menyucikan tu maknanya daripada menghilangkan daripada benda-benda yang disebut tadilah, dengki, hasad dan sebagainya. Dan bagi mereka yang tak dapat menyucikan, maka antara golongan yang rugi. Jadi maknanya memang ada saranan daripada Allah SWT dalam surah Asy-Syams ini bahawa bagi mereka yang dapat menyucikan, sebab benda jiwa kotor dan jiwa itu merupakan satu fitrah sebenarnya, memang ada. Dan kita kalau kita dapat menyucikan itu satu kemenangan bagi kita lah. Okay? Dan Imam Al-Ghazali ada menyebut tazkiyatun nafs ini sebenarnya penyucian itu perlu mujahadah sebenarnya. Dia tak boleh kita duduk tiba-tiba minta hidayah, tak, dia perlu mujahadah. Kita kena kena kata orang sungguh-sungguh. Yang kedua, bukan sekadar mujahadah tapi kena riadah. Riadah ni maknanya kena sentiasa. Sentiasa kita buat. Tak boleh sekali buat, tak syoklah kita tinggal, tak boleh. Dia kena sentiasa buat. Okey. Dan Imam Ghazali sebut lagi, bukan itu saja tetapi dia memerlukan masa yang panjang. Bukan kemulai 2 hari dapat suci, tak. Tiba-tiba jadi dia kena istiqamah, konsisten kan. Jadi maknanya itulah yang Imam Ghazali sebut cara menyucikan kalau kita rujuk pada ayat inilah.
Okey. Macam mana pelajar yang berada di apa MITS ada nak tanya ke boleh cerita sikit pasal ayat yang ustaz bacakan tadi? Apakah intipati ayat tersebut? Boleh tak kita tanya mereka? Boleh. Siapa yang nak cuba? Volunteer? Balkis ke Ainul ke? Okey, silakan. Kita nak tahu apakah intipati yang terdapat dalam ayat yang ustaz bacakan tadi. Kalau tak ada, kita sebut nama lah senang. Jadi mudah untuk dina fokus kan. Okey. Ainul boleh? Ainul boleh dengar tak? Boleh dengar? Cuba buka mikrofon tu. Cuba buka mikrofon. Mikrofon tak on tu. Okay, on kan mikrofon? Saya rasa berdasarkan ayat ni, kita dapat menyucikan jiwa kita dengan macam ustaz kata tadi lah, kita kena melakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah dengan istiqomah, iaitu berterusan melakukan perbuatan itu. Okey, bagus sangat jawapan ustaz. Tahniah Ainul, ya. Bagus menghayati. Kita boleh teruskan ustaz ya. Ini dalil, okey. Kemudian ini jenis penyakit hati antaranya lah ya. Banyak sebenarnya kalau kita cerai ini tak cukup sekali ni Aiman ya. Betul. Maknanya kita ambil yang empat ni yang nilah. Pertama nifaq. Tapi kan sebenarnya dalam kita punya persoalan ya, nifak ni ada ke ataupun munafik ada ke dalam jiwa kita? Kan mungkin ada timbul persoalan kan, okey. Jadi boleh tanya pelajar kot. Sarah, okey. Boleh tak kot Sarah ada idea contoh sifat munafik apa? Tahu tak? Bukan contoh sifat contoh. Antaranya, tahu tak apa dia contohnya? Sarah dengar? Boleh dengar? Okey, silakan. Okey. Okey, ada tak murid-murid yang nak bantu? Ada tak yang nak bantu? Silakan. Saya boleh. Okey, tahniah. Bagus. Okey, silakan. Apakah ciri-ciri orang munafik? Ciri-ciri munafik tu macam contohnya adalah dekat luar. Kita bertutup macam bertudung labuh, okay, pakai jubah, tapi dalam hati dia penuh dengan hasad dengki. Betul. Maknanya dia menipu lah Ustaz. Ini maknanya dia dari segi orang kata praktikalnya. Tapi practicalnya, kalau kita boleh katakan dia menipu lah. Dia berlakon lah. Okey, menipu lah maknanya depan orang dia baik, depan sebenarnya dia tidak begitu. Itu okay, contoh tahniah, tu okey lah tu. Tahniah, bagus. Masuklah tu, okey. Nifak, asad dengki, okey. Ini antara sifat-sifat penyakit hatinya. Bergantung selain Allah. Ini contoh. Ustaz bagi contoh. Ya. Okay. Mungkin nanti Ustaz bertanya yang lain pula. Bergantung selain Allah ni, bagi seorang pelajar, dia berkata beginilah. Dia belajar, kemudian dia berjaya. Kemudian, dia kata, itu adalah usahanya. Semata-mata. Tak boleh. Bukan kerana izin Allah Ta'ala. Itu yang boleh katakan bergantung selain Allah. Okay. Itu maknanya dikatakan penyakit hati tu. Penyakit hati. Sepatutnya bila dia belajar, Allah Ta'ala beri rezeki, dari rezeki ke kecemerlangan. Sepatutnya dia kena kata ini adalah hasil ataupun izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah kan. Allah yang beri. Ya, Allah yang berikan. Okay. Sebab usaha tu, sebab musabab sebenarnya, tapi kalau Allah Ta'ala nak berikan benda kecemerlangan tu, memang Allah Ta'ala boleh. Jadi sebab itu bila apa yang berlaku pada kita, kita kena katakan itu adalah dengan izin Allah Ta'ala. Baik Ustaz, bila ditanyakan jenis penyakit hati ni, kita bolehlah sebut empat perkara ni Ustaz ya? Ya, boleh. Antaranya lah sebenarnya banyak lagi. Jadi sebelum kita nak sambung untuk slide yang berikutnya, jangan ke mana-mana murid-murid, kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah, SPM Ishrin, Wahid Muayishrin. Kembali selepas ini. Pada pendapat saya, pentingnya tazkiyah nafs dalam kehidupan kita ialah ia dapat melahirkan individu yang akan sering menginsafi tentang kesalahan diri mereka. Dan ini tersebut akan terus berusaha untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, seperti menghadirkan diri dalam ilmu-ilmu, majlis-majlis ilmu ataupun menafahkan amalan sunat dalam kehidupan seharian mereka. Jadi dengan tazkiyah nafs ini, ia akan dapat melahirkan masyarakat yang suci hatinya daripada sifat-sifat perkara-perkara masmumah
contohnya seperti hasad, dengki dan juga nifak. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ha, tadi kita dah dengar dah murid-murid kita membaca Al-Quran dan bagaimana mereka mengeluarkan sisi penting dalam ayat yang Ustaz berikan sebentar tadi. Baik Ustaz, lepas ni kita nak dengar lagi kot. Ha, yeah, yeah, kot yeah. Mereka nak baca lagi ke? Dia tak teruja tu nak jawab tu. Okey, baik Ustaz, boleh kita teruskan okay. lagi? Terima kasih Aiman dan para pelajar yang di luar sana. Hari terusnya saya akan terangkan cara merawat penyakit hati tadi. Okey, sebab bila kita ada penyakit, kita nak rawat kan supaya tidak menjadi barah ataupun kanser yang boleh menyebabkan nyawa dan sebagainya. Okey. Jadi cara merawat antara yang paling simple, paling mudah ialah pertama muhasabah. Muhasabah ya. Okey, Widat, tahu tak apa makna muhasabah? Boleh jawab tak apa ni muhasabah? Muhasabah diri ni macam dia perbuatan menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, bagus. Maknanya kita menilai diri kita sejauh mana. Okey. Amal baik dan amal buruk kita lah. Itu antaranya. Cuma muhasabah ni sebenarnya dia banyak kan. Tapi menilai. Kita sentiasa mengira-ngira. Apa kesalahan yang telah kita buat? Sebab itu bahasa Arab kan. Maknanya mengira-ngira lah. Kesalahan banyak ke sikit hari ni apa yang kutul buat. Itu sangat penting. Kalau tidak, kita tidak akan tahu. Analogi suka saya sebut ginilah Iman ya. Kita kalau kita tak tahu penyakit, contoh kita tak tahu kita ada kencing manis, kita tak tahu kita ada darah tinggi, mungkin kita akan tak jaga pemakanan. Betul. Tapi semua bila kita cek doktor, kita ada kencing manis, maka kita cuba untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Sama betul juga kan. Kita rasa kita ada melakukan perkara-perkara dengki, hasad dan sebagainya. Dan bila kita tahu, kita cuba mengira-ngira, benda ni mesti aku tinggalkan dan sebagainya. Itu satu ya. Okey, yang kedua menginsafi. Insaf. Pelajar ya, para pelajar ya, kita insaf dan kita cuba perbaiki. Ini paling mudah lah, paling simple, basic. Maknanya kalau kita nak berubah mesti ada insaf. Jadi insaf itulah yang boleh menjadi momentum atau kita punya kekuatan. Sebab bila sebut kekuatan ni, fizikal saja tidak mencukupi sebenarnya. Tak semestinya badan yang sado Amar ya. Badan yang sado kita boleh mengangkat selimut pada waktu pagi. Oi, berat tu Ustaz. Yang dingin tu tak? Selimut tu berapa sangat dia punya berat dia kan? Tapi waktu pagi dia tiba-tiba jadi berat. Ya, yeah, itu maknanya itu ada kaitan kekuatan tu kita. Betul. Mengisafi. Kan membenarkan kekuatan itu ada pada diri kita. Kemudian taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Okey. Jadi dua benda tu kita cuba gandingkan antara taubat dan juga istighfar. Dan kalau orang yang ingin kembali kepada kebaikan, benda ini tentu antara dia punya checklist dia mesti ada. Orang nak berubah dia tak bertaubat, apa barang kan? Betul. Itu maksud dia bahasa zaman sekarang kan, apa barang kan? Apa barang. Okey. Itu dia punya itu. Dan istighfar. Okey. Okey. Dan istighfar. Dan akhirnya ialah antaranya solat. Solat ini yang paling power ni sebenarnya. Solat ini paling power untuk merawat. Mungkin yang lain tu kita rasa tak. Pengalaman saya lah. Saya berhadapan dengan murid-murid. Pelajar yang tidak tinggal solat, dalam jiwanya ada satu kekuatan untuk berubah. Ada satu kekuatan untuk mendengar kata ayah, kata ibu, kata guru. Maksudnya siapa yang jaga solat ni, dia terpelihara. Sebab itu janji Allah Ta'ala. Bahawa orang yang solat, dia akan mencegah daripada kemungkaran. Itu yang saya sebut, mana solat ni, mananya paling power. Paling mujarab. Okay? Dia solat saja insya Allah boleh dikatakan boleh settle lah masalah. Kalau dia budak nakal Ustaz, tapi dia jaga solat, itu mungkin ada beberapa perkara yang kita kena cek balik. Maknanya dia akan, walaupun dia nakal dan dia solat, dia akan kembalilah semula Ustaz kan? Mungkin dia solat akhir waktu, dia punya murotif dia lah, dia punya tingkatan-tingkatan dia. Tapi macam Ustaz sebut tadi, walaupun dia nakal, tetapi dia jaga solat dan akhirnya dia ada peluang dan ruang sebab untuk dia berubah. Sebab itu saya sebut tadi Aiman ya, dan pelajar-pelajar, bahawa kalau contoh kita nak berubah, kita tak mampu nak mungkin solat
tahajud, mungkin berzikir sampai contohlah kan. Just kita mulakan dengan solat wajib saja, itu pun peringkat pertama sangat baik. Dah okey dah. Dah okey untuk seterusnya. Kan? Contohnya kita kan kadang-kadang bila kita buat satu kerja lah Aiman ya. Mula-mula kita rasa macam tak sok je kan, macam mana kan, banyak pemikiran ataupun persoalan. Tapi bila kita dah kerja, kita rasa oh not bad, nice kan. Sama juga mungkin kita payah mula-mula sebab dia satu benda yang payah. Tapi bila sekali kita buat, dua kali, insyaAllah dah tak susah dah, Allah Ta'ala beri kekuatan. Baik, okay. Jadi Ustaz, ini cara merawatnya lah. Yang ni untuk soalan untuk kertas satu Ustaz. Ya. Mungkin kita boleh terus lagi untuk part seterusnya ke? Okey, pelajar sedia ya untuk seterusnya. Okey. Dan ini yang tadilah, lebih kurang jam tadilah, amalan-amalan maknanya yang boleh kita buat. Okey, kita boleh. Yang boleh kita buat untuk memastikan yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Okey. Satu benda kena mujahadah, kena berterusan, dan satu benda yang lama, panjang. Okay. Jangan fed up lah maknanya. Okey. Antaranya ialah menghadiri majlis ilmu. Sebab ilmu itu asas. Kita tak nak tak ada ilmu. Jadi kita ada ilmu asas, itu kekuatan. Okay. Kemudian kita melakukan amal wajib, kita tambah dengan yang kedua, amalan sunat. Boleh contoh tak pelajar di sini, contoh amalan sunat? Siapa, Alia ke? Boleh bagi tak contoh amalan sunat? Kalau wajib itu mungkin solat lima waktu. Kalau sunat tu macam mana pula? Kita boleh buat solat-solat sunat. Ya, yeah, betul. Pada Isnin, hari Khamis. Okey, puasa. Bagus. Cantik. Pandai lah. Nice, ada buat tak, Alia? Ada buat tak? Ada buat, ya? Dia tak nak cerita, Ustaz. Tak nak cerita, nanti bangga nanti. Riak-riak, itu punya hati-hati. Tak nak cerita. Betul-betul. Okey, Ustaz. Okey. Menjaga amalan wajib. Ini maknanya asas tu kita jaga. Kalau kita Ramadan kan contohnya akan datang ni, maknanya kita jaga wajib tu. Wajib puasa wajib, kalau kita tak boleh Isnin Khamis, wajib tu kita jaga. Kena jaga. Jaga tu maknanya kalau boleh sebaik mungkin. Maksud menjaga tu sebaik mungkin. Dan selawat. Maknanya istighfar ni, kita selalu basahi lidah kita dengan istighfar. Itu adalah kata-kata semangat. Kita sebut selalu menjadi kekuatan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu menjadi satu macam recall balik. Kalau kita nasyidkan istighfar tu boleh tak? Tak apa, tak masalah. Boleh juga Boleh. Yang penting kita selalu ungkapkan dengan kata-kata yang baik. Okay. Dibasahi dengan lisan yang dengan apa tu, lapas-lapas yang baik. Di samping selawat. Sebab selawat ni benda yang simple, ya. Tapi fadilahnya sangat besar. Yang mana akhirnya nanti mudah-mudahan dengan selawat yang kita buat itu, kita mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kekuatan sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita terus lagi? Boleh. Kita teruskan. Jadi alhamdulillah kita telah selesai dari segi apa yang ada pada tazkiyatun nafs itu, dari mula ta'rif sampai dalil dan juga amalan secara menyucikan. Jadi sekarang kita cuba aplikasikan ya para pelajar dengan bentuk format SPM 2021. Jadi kalau boleh bersedialah, dah panjang lebar dengar tadi kan. Jadi cuba kita test ataupun kita uji minda para pelajar ini, juga sama pelajar yang di luar sana, boleh tak memahami ataupun dapat benar-benar kata orang tu input daripada pembelajaran apa yang kita belajar tadi. Bersedia ya? Saya dah bersedia, Ustaz. Aiman tak bersedia, alhamdulillah. Para pelajar, Ustaz ingat Ustaz nak tanya kepada Alia. Soalan pertama, Alia boleh baca dan cuba jawab. Apa jawapannya, Alia? Ya, saya. Untuk jawapan pertama adalah, cuba baca soalan, Alia. Okay, kita paparkan di skrin. Okay, silakan. Soalan yang pertama ialah memohon keampunan dosa dan berlindung daripada kejahatan. Apa istilah yang sesuai itu? Beristighfar. Alhamdulillah, istighfar. Betul, Iman. Jawapannya istighfar. Betul. Jadi untuk format baru, soalan pertama dan kedua biasa dia tanya istilah. Sebab itu di awal Ustaz dah sebut bahawa
bila kita ulang kaji, fokuslah kepada istilah-istilah yang ada. Okey. Tapi maknanya bukan semua tajuk tu ada istilah, kadang-kadang tak ada juga, tapi maknanya itu antara perkara yang perlu pelajar ingat. Okey, ya, soalan kedua Husna. Cuba Husna jawab soalan kedua. Okey, yang kedua. Ustaz boleh rapat sikit, Ustaz? Okey. Okay. Kedua Husna, silakan. Soalan yang tak nampak. Soalan tak nampak ya. Kita paparkan di skrin. Okey. Silakan yang kedua. Usaha manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya. Jawapan dia menginsafi diri. Menginsafi diri. Kurang tepat. Okey. Kurang tepat. Nak betul lah tu, nak betul lah. Kurang tepat. Dia, kurang tepat. Dia sama, maknanya benda itu termasuk dalam rangkaian dia punya rangkuman itu, tapi ada istilah lain yang lagi besar. Lagi yang besar. Okey. Kita nak cuba seorang lagi yang boleh bantu? Boleh bantu. Siapa? Okey. Okey. Alia lagi, cuba Alia. Jawapan saya Tazkia Nas. Okey, betul. Maknanya menginsafi diri tu betul Aiman, cuma dia punya payung. Okay. Jangan cakap abang tak payung. Maknanya itu payung daripada Tazkia Tunaf tadi. Dia okay? di bawah Tazkia Tunaf. Maknanya antara konsep Tazkia Tunaf tadi adalah menginsafi diri. Okay. Usaha, yang ini usaha menginsafi diri tadilah. Tapi rangkumannya disebut sebagai Tazkia Tunaf, tajuk utama kita pada okey, tahniah Husna. Okey, tahniah apa-apa Alia. Husna dua-dua. Semua. Okey, tahniah. Okey, okay, bersedia untuk soalan seterusnya? Bersedia Ustaz. Okey. Okey, ini Tazkia Tunaf tadi ya. Okey, ini soalan. Ini senang. Ini padankan. Okey, soalan 3 dan 4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di sini Ustaz dah bagi jawapan. 5 pilihan, tapi dikendaki ialah 4 saja. Jawapan dah ada dah? Jawapan dah ada, cuma cuba pilih saja. Siapa boleh, nak cuba? Boleh tengok, boleh nampak soalan ya? Boleh. Okey, cuba Ainul. Aha. Bersedia Ainul soalan nombor 3? Kita paparkan di skrin. Soalannya. Apa jawapan dia? Ada 2 tempat kosong di situ. Bacakan soalan terlebih dahulu. Ustaz boleh tak tolong bacakan sebab saya tak berapa nak nampak penuh. Okey. Aiman bacakan ke saya bacakan? Nifak adalah menzahirkan tempat kosong pada luaran tetapi menyembunyikan tempat kosong dalam hati. Apakah perkataan yang boleh kita letak dekat tempat kosong tu? Saya rasa jawapannya yang pertama, menzahirkan keimanan pada luaran. Cantik. Tetapi menyembunyikan kekufuran dalam hati. Baguslah jawapannya. Jawapan betul ke Ustaz jawapannya? Keimanan. Dapat satu markah. Betul, tahniah. Okay. Yang seterusnya, kekufuran. Kekufuran. Hilang. Okey, kekufuran. Ini Ustaz tak bagi jawapan ya kan? Tak jawapan. Dia memang dia carilah kat mana tak tahu. Baguslah diorang ni. Kan? Jadi rasanya agak-agak soalan ini boleh membantu kita memahami. Okey. Bagaimana kita nak menjawab nanti. Berapa markah ni Ustaz? Ini satu markah. Itu yang dikatakan Dr. Tumus tadi. Mana satu soalan satu markah. Isi tempat kosong. Dia ada variasilah bentuk dia. Tetapi yang ini dia disediakan jawapan. Yang tadi itu dia tanya istilah. Istilah saja. Yang ini potongan-potongan yang berkaitan dalam buku teks lah. Baik. Yang berkaitan. Seterusnya Ustaz. Soalan nombor 4 bersedia? Siapalah? Ainul. Ainul dah tadi ini. Siapa? Sarah. Sarah cuba jawab soalan nombor 4. Boleh baca dalam skrin? Kita boleh. Paparkan. Okey. Okey, silakan. Istighfar. Okey. Istighfar bermaksud memohon keampunan atau memohon penghapusan dosa, menghilangkan kesannya dan berlindung daripada kejahatan. Okey. Baguslah. Alhamdulillah. Betul ke tu, Ustaz? Betul jawapannya. Keampunan atau memohon penghapusan dosa, menghilangkan kesannya dan yang ini berlindung. Ini saja Ustaz tak tulis. Ini jawapannya berlindung. Kita boleh tulis kat sini sebab nak test hebat tak dia punya skrin TV ni kan. Betul. Okay, hebat. Berlindung. Okay. Tapi tulisan Ustaz tak berapa ni sangatlah. Tapi maknanya bolehlah. Bolehlah tu Ustaz. Berlindung. Tahniah jawapan betul Sarah. Semua betul. Tahniah. Okay. Ini satu contoh. Ada satu contoh bentuk. Dia ada 2-3 contoh Aiman dan juga pelajar yang di luar sana. Kita boleh teruskan contoh yang seterusnya. Silakan Ustaz. Okey. Ini pula ialah contoh yang seterusnya ialah berkaitan dengan jadual. Isi jadual. Cara merawat penyakit hati. Okey. Yang ini respon terbuka.
Oh, kita ada banyak. Kalau kita nak isi jawapan berlainan dalam buku tapi relevan, betul. Tapi kalau kita nak ikut dalam buku pun, itu sangat dialu-alukan. Jadi rasa yang ini kita terus bagi jawapan lah. Maknanya kita nak jimat masa sikit, kita teruskan. Jadi yang kelima ini, kalau cara maruah hati, okay, yang kelima dia kata muhasabah tadi. Muhasabah. Ya, pelajar ya, muhasabah. Yang keenam, agak-agak apa yang kita belajar tadi? Dua benda yang kita sebut tadi. Boleh ingat Widat? Boleh sebut tak? Apa tu? Sabah diri, menyisapi diri, taubat dan istighfar, berdoa dan solat. Okey, cuba kita tengok ada tak jawapannya. Banyak terus bagi Zai. Banyak tu. Ada tak jawapannya? Ada, taubat dan istighfar dan satu lagi. Okey, ada. Berdoa. Okey. Ini kita nak bagi pemakan ni banyak jawapan dah bagi Zai. Jadi maknanya jawapan tadi ada yang Widat sebut memang ada. Jadi bagus, alhamdulillah. Jadi muhasabah, taubat dan istighfar serta berdoa. Okey, tahniah Husna. Ini untuk bahagian A pada pelajar ya. Pada pelajar Sarah dan sebagainya. Ini untuk bahagian A. Kita ada bahagian B. Ada bahagian B. Agak mencabar. Lagi mencabar. Agak mencabar sebab bahagian B ada kebat. Okey, Ustaz. Bahagian B ada kebat. Cuma kita boleh tengoklah bentuk-bentuk soalan. Okey. Ini bahagian B. Dia berbentuk soalan pelbagai aras lah. Tapi yang kat sini tak ada contoh jawapan, just kita kena isikan pengertian. Ini yang disebut respon tertutup tadi. Kena hafal lah, Ustaz. Maknanya jawapan mesti ikut buku. Kena ikut buku. Ya. Tapi kalau ada nanti yang lain, kita boleh katakan itu terbuka. Tapi ini tertutup. Jawapan mesti ikut buku sebab dia takrif, dia tidak boleh kita reka-reka, tapi mesti menepati apa yang seperti dalam buku teks. Okey. Jadi jawapannya, kalau pengertian tazkiratun nafs itu apa? Jadi kita boleh katakan jawapannya, ini contoh jawapan ya. Yang tadilah usaha. Okey, usaha untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya, okey, di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu di antara sama yang tadilah. Yang sama ini, macam dalam buku. Maknanya pelajar kena hafazlah. Okey. Kalau kata buat sendiri mungkin lain-lain jawapan kan. Jadi betul, macam payahlah. Jadi kalau boleh pelajar kena hafaz. Sebab itu tips Ustaz ialah bila fokus kena tandakan ini pengertian, kena tandakan ini perkara yang akan ditanya dalam peperiksaan. Okey, Ustaz. Okey. Boleh kita teruskan lagi, Ustaz? Okey. Seterusnya. Ini. Yang ini saya boleh tanya pelajar. Okey. Agak-agak kita nak tanya siapa Aiman ya, pelajar kita sekarang ni. Kita saya nak cuba kepada Sarah lah. Okey, Sarah. Nampak macam budak cerdik ya, Ustaz. Spek dia besar. Okey. Ustaz, bacakan Sarah ya. Okey, nyatakan satu daripada penyakit hati. Satu tadi kan, penyakit hati yang kita, yang susah tadi. Dan cara mengubati menurut pandangan Islam. Bagaimana cara mengubati? Ada dua benda lah, Ustaz. Mula nak tahu penyakit hati, lepas tu cara penawarnya, cara ubatnya. Okey, silakan. Okey, cuba jawab, Sarah. Satu dari apa tu, satu penyakit hati ialah hasad dengki. Okey. Dan cara nak mengubatinya ialah muhasabah diri dengan tidak menilai diri untuk memperbaiki diri sendiri. Wuih, dahsyatlah jawapannya, Ustaz. Alhamdulillah. Tepat, mantap. Okay. Mantap betul. Tapi itu satu contoh jawapan. Contoh jawapan. Jawapan yang saya buat tu dia samalah, tapi dia agak lain sikit, iaitu sama juga hasad dengki dan iri hati, cuma istighfar dan melakukan amalan sunat. Maknanya itu banyak caralah. Yang penting dia ikut Islam. Mana istighfar banyak-banyak. Kita boleh bagi berapa, Ustaz, kepada Sarah? Kita boleh bagi dua markah. Oi, kalau saya 20, Ustaz. Sebab jawapan dia power tadi. Ya, betul. Dia jawapannya cukup, cakup dan mencakupi apa yang ada dalam pembelajaran kita pada pagi. Okey, Ustaz. Kita boleh terus lagi, Ustaz. Dan soalan yang terakhir ialah kebat. Kebat ya. Bersedia? Ini soalan kebat. Ini soalan pelajar tinggi, beranggapan Zai, bahawa kebat ni payah. Tapi bagi saya, guru PQS, dia mudah. Mudah sebab apa? Sebab dia pemikiran di luar kotak yang relevan. Apa yang kita belajar, kita cuba tengok daripada kacamata lain pula di luar sana dan bagaimana kita mengatasi. Jadi contohnya soalan, dia ada pernyataan, dia kata cemburu, hasad dengki dan hasad dan dengki menghilangkan ketenangan. Betul, Aiman ya? Kalau betul, kita
Hasad dengki memang kita tak boleh nak tidur. Tak tenang Ustaz. Apa yang kawan kita dapat tu kalau boleh hilang. Pergi toilet nampak muka dia. Ya betul. Pergi kat jalan raya tengok signboard, tengok nampak muka dia lagi. Tak ada ketenangan. Serabutlah. Okey. Kerana itu kita sendiri, kita sendirilah yang meracuni jiwa sendiri. Kita jadi terseksa. Okey, persoalannya kemukakan solusi. Kena fikirlah Ustaz. Itu maknanya ini penyakit hati ni. Okey, kita cuba Ustaz. Bagaimana cara kita solusi untuk membuang sifat hasad dengki daripada diri seorang Muslim? Kita cuba yang pertama Ustaz, boleh? Okey, boleh kita minta pandangan Alia. Ustaz nak jawapan saja, huraian tu nanti. Cuma dalam kebat tu, dia ada rubrik. Dia ada 6 rubrik. Sebab itu dinamakan markah, bermula dengan isi. Pelajar-pelajar yang di sini ya, boleh sebut tengok ya. Ada isi, kemudian ada huraian, kemudian ada huraian lengkap, okay, kemudian ada dalil, huraian dalil, dan rumusan. Dia mesti ada 6 rubrik ni untuk 6 markah. Sekiranya pelajar dia hanya dapat menjawab isi saja, maka dia layak 1 markah. Setiap satu tu 1 markah. Ya, 6 markah. Okey, kita cuba Ustaz. Boleh. Alia boleh. Okey, soalan pertama. Apa solusi? Tahu solusi? Jalan penyelesaian. Ataupun bahasa buku teks tadi, cara merawat. Solusi dia macam mana eh? Macam mana jalan penyelesaian? Boleh okay, Alia. Kita cuba. Kita cuba sama-sama. Ataupun yang lain boleh bantu? Untuk isi bagi yang itulah, Alia rasa benda pertama yang kita kena buat adalah bersyukur dengan kurniaan Allah yang telah berikan kepada kita. Dan kalau boleh, apa orang kata, istighfar banyak-banyak untuk hilangkan rasa. Betul? Boleh, betul jawapan. Maknanya kita bersyukur apa yang kita ada lah. Ya, sebab itu boleh sibuk asal degi ya, betul. Sebab bila kebat ini dia respon terbuka, apa-apa jawapan yang relevan diterima. Cuma kena relevan. Yalah Ustaz. Okey. Jadi terima kasih Alia. Kadang-kadang hasad dengki Ustaz. Sebab Alia dia tengok Sarah spek lagi besar, dia buat lagi besar Ustaz. Ya betul. Kita kena bersyukur dengan apa kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Okey. Okay. Cuma dari segi teknik menjawab, kita kena ada kaitan antara isi, huraian lengkap tu saling berkait. Ada connection. Ada connection. Ada pertalian. Jadi oleh sebab itu, kita boleh katakan contoh ini, contoh yang Ustaz buat, okey. Sentiasa beristighfar dan melakukan amalan sunat. Ataupun yang tadi, sentiasa mensyukuri nikmat Allah Taala. Boleh. Tak jadi masalah. Okey. Dan huraian dia, huraian ni kalau pada pandangan saya, boleh letak apa-apa tapi anda boleh tulis kabus. Kabus tu maknanya K kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Jadi nanti dari segi praktikalnya dia begini. Letak kat sini kerana. Kerana apa dia? Okey. Maknanya kita letak tu, maka secara automatik kita tahu jawapannya. Okey, contoh yang tadi Alia jawab. Bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana nikmat itu datang daripada Allah. Nampak? Dia punya tu mudah. Ada kaitan dia. Membantu sangatlah kerana ni. Jadi guna, sebab itu Ustaz merahkan di sini, maknanya nak cerita bahawa itulah penyambung. Guna kabus. Kabus. Okey Ustaz, huraian lengkap ni kita nak huraian macam mana Ustaz? Okey, huraian lengkap seterusnya. Ini contoh ya, yang tadi tu nanti kita boleh tengok balik jawapan. Okey. Huraian lengkap ini, kita boleh letak kesan, boleh letak akibat, boleh letak kelebihan, dan sebagainya lah. Tapi paling mudah kita letak kesan. Dan dalil Ustaz, contoh dalil yang kita boleh letak? Contoh dalil ni Al-Quran atau hadis. Dan huraian dalil tu? Contohnya kan, kesannya dapat memberi kekuatan untuk meninggalkan perkara mazmumah. Dalil dia, firman Allah Ta'ala. Firman Allah SWT. Dia dalil ni boleh hadis Nabi atau firman Allah Ta'ala. Tapi dan kita kena jelaskan dalil tu Ustaz. Dalam huraian tu. Ya, huraian dalil ni maknanya maksud dia. Dan akhir sekali? Dan akhir sekali untuk rumusan ialah dalam bentuk aplikasi ataupun peneguhan. Kita hendaklah, dan ada kabus kat sini supaya landing tu cune. Orang zaman sekarang di cune cantik. Kalau tak, tergantung ayat tu. Okey Ustaz. Jadi maknanya kalau macam ni kita boleh dapat 6 markah. Ya, 6 markah. Okey, mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk nak bagi nasihat kepada murid-murid kita ni supaya semangat jawab exam Ustaz. Okey.
Pertama, PQS ni mudah. Okay, mudah macam mana? Bila kita mempelajari PQS, maknanya bab ilmu dan amal tu perkara kedua nantilah. Cuma kita nak pengiktirafan tadi, kita kena menguasai bentuk-bentuk soalan yang trending. Bentuk-bentuk ataupun format soalan yang mesti ditanya. Contoh macam tadi, takrif mesti ditanya. Aha. Itulah kita fokus. Kan? Jangan lagi tempat lain. Kalau maknanya, kalau ada kita jumpa takrif, kita tak fokus. Itu maknanya kita mengundang masalah. Betul. Sebab itu yang akan ditanya. Ingat murid-murid, apa saja yang kita buat ni, kita kena fokus atas apa maknanya, yang kita lakukan. Pelajar kena hadam betul-betul format tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, tema sambut kita kita sebenarnya kita nak tak lama lagi Ustaz, kita nak menyambut Hari Guru. Dan tema sambutan Hari Guru pada tahun 2021 ialah Berguru Demi Ilmu Bina Generasi Baharu. Siapalah kita tanpa guru-guru kan? Baik, dan bila kita melihatkan perkara ini Ustaz, kita perlu menghormati guru-guru kita supaya barulah kita dapat berkat juga kan? Ya, betul. Baik, betul dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ayub. Jom kita ucap terima kasih sikit, letak tangan di dada. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Boleh? Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Dan terima kasih juga kepada murid-murid daripada sekolah. Dari murid-murid daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam Selangor. Dan kita dah berada di akhir rancangan. Jangan lupa kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.